Kata pakar kejuruteraan gas, letupan sebuah tong gas memasa 14 kilogram mampu memusnahkan sebuah rumah. Itu di rumah yang sekurang-kurangnya menyimpan satu tong gas. Bayangkan bahayanya apabila ada puluhan tong gas dalam sebuah restoran. Dan tong gas itu pula letaknya di bawah setiap meja pelanggan. Ikuti bahagian pertama laporan khas Amin Hayat Abdul Rahim. Ini senario dirakam di beberapa restoran steamboat di sekitar Lembah Kelang. Setiap meja makan pelanggan dilengkapi dapur memasak sama ada yang menggunakan tenaga elektrik ataupun gas. Dapur memasak konvensional ini misalnya menggunakan tong gas 14 kilogram yang diletak bawah meja. Secara mata kasar, situasi ini dilihat berbahaya. Tong gas ini misalnya sengaja dibiar pada kedudukan melintang sedangkan ia digunakan. Meja plastik pelanggan ini tidak beralas dan tidak stabil. Ia memungkinkan alat memasak di atas meja ini jatuh. Saluran gas juga dikhuatiri dilanggar pelanggan. Terutama jika ada kanak-kanak aktif yang tanpa pengawasan ibu bapa boleh mengundang bahaya. Patutnya tong gas ni elok bertutup lah. Sebab takut kanak-kanak terlanggar, so tong gas jatuh ke, takut jadi apa-apa meletup ke gas tu, takut kebakaran jadi semua. So bahaya kepada kanak-kanak lah. Macam tak selamat gas tu. Kenapa? Sebab ialah dekat dengan api kan. Ada pemilik restoran terlibat berkompromi apabila diajukan mengenai keselamatan pelanggan. Dari segi keselamatan, alhamdulillah selama 11 tahun ini tak ada pernah apa-apa sembarang apa pun berlaku, tak ada apa. Ada pula yang mendakwa menitik beratkan aspek keselamatan. The type of regulator we using is built-in safety features. When there is any leakage of the gas, the regulator will automatically switch off by itself. And our staff do check whether there's any leakage in the pipe or not, or maybe once a month or so. Meja ni kita buat tempat, kita tempah khas. Supayanya dapur tu, apabila letak dapur di tengah-tengah meja tu, jadi dia punya dapur tidak bergerak. Sebab kita tempah khas supaya dapur yang kita beli tu boleh masuk di tengah-tengah lubang tu. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan, ini saya rasa ini satu isu semasa yang semua orang perlu prihatin tentang jarak di antara dapur dan juga gas, tong gas itu sendiri. Bagi melengkapkan keperluan keselamatan seperti didakwa pengusaha, restoran steamboat turut dilengkapi alat pemadam api. Isu berkenaan dipanjangkan kepada beberapa pihak namun masing-masing samar dengan peranan mereka. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP melalui email berkata jabatan itu hanya bertanggungjawab memastikan reka bentuk tong gas, juga memantau penyimpanan silinder gas di restoran besar. JKKP kemudian meletakkan beban tanggungjawab tersebut pada Suruhanjaya Tenaga, ST. ST pula beri alasan lain. ST berkata ia hanya mengawal selia sistem gas berpaip. Keselamatan penggunaan tong gas pula dakwa ST tertakluk pada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. KPDNKK dalam emailnya juga tidak memberi respon yang jelas lalu mahu merujuk agensi lain. Mengikut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat, letupan di restoran Steamboat belum pernah direkodkan setakat ini. Bagaimanapun, bermula Januari hingga Mac 2012, sebanyak 152 kes letupan yang melibatkan kecuaian dalam mengendalikan gas dengan betul. Apakah tindakan pihak berwajib bagi mengatasi isu ini? Amin Hadar Ibrahim, Berita TV 9. Tutup restoran. Arahan dikeluarkan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Subang Jaya MBSJ kepada pemilik restoran Steamboat yang gagal mematuhi keselamatan tong gas. Selepas pendedahan bahaya tong gas di restoran berkenaan oleh wartawan Amin Hayat Abdul Rahim semalam, Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ juga mahu bertindak. 30 pemilik premis Steamboat di bandaraya itu akan dipanggil. Permohonan lesen baru turut akan dikenakan syarat keselamatan tambahan. Pengurusuasa MPSJ turun padang ke lokasi yang ditinjau Berita TV 9 di Bandar Sanwir, Selangor. Pegawai tersebut mengesahkan pemilik restoran melanggar peraturan ditetapkan. Misalnya menggunakan kaki 5 premis tanpa permit dan menggunakan tong gas yang diletak bawah meja pelanggan. Kompaun RM500 dikenakan. Ini kali ketiga premis ini diserbu. YDP MPSJ Dato' Asmawi Kasbi berkata arahan penutupan restoran Steamboat yang mengabaikan keselamatan berkuat kuasa Julai ini. Sebelum dikuatkuasakan,
pengusaha restoran dipanggil dan diberi taklimat mengenai peraturan. Mereka diberi tempoh 3 bulan untuk memastikan peraturan dipatuhi. Kata beliau, keselamatan pelanggan yang terdedah kepada bahaya letupan gas tidak wajar diperlekehkan. Undang-Undang Kecil Pelesenan Establishment Makanan MPSJ 2007, iaitu Undang-Undang Kecil 62 di bawah MPSJ lah. Yang ini kita akan boleh menutup restoran berkenaan untuk dari segi kepentingan keselamatan, kepentingan awam. Kita takut terbakar, meletup dan sebagainya lah. Garis panduan keselamatan yang baru akan dibincang bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat serta agensi terlibat. MBPJ turut senada MPSJ. Tapi kalau diletakkan yang tong gas yang besar tu, yang berapa kilo, 14 kilo dan sebagainya di bawah meja itu satu yang bahayalah. Dan memanggil restoran-restoran inilah yang ada di sekitar Petaling Jaya ini untuk berbincang bersama dari segi soal-soal keselamatan yang dibangkitkan oleh pengunjung-pengunjung restoran itu dan juga kepada Tim 9 pada hari inilah. Yang kita ucap terima kasih banyak dan ini adalah satu positif lah. Kita akan memanggil mereka. Beliau mahu semua pemilik restoran Steamboat mematuhi Undang-Undang Kecil Restoran MBPJ. Ia termasuk menyediakan alat pemadam api. Gagal mematuhinya, kompaun maksimum RM1,000 akan dikenakan. Dalam tinjauan bersama penguatkuasa MBPJ, ada premis menggunakan lebih 60 tong gas pada satu-satu masa. Dan premis berhawa dingin ini beroperasi dalam keadaan tertutup. Lebih baik, lebih selamat sekiranya kawasan itu agak terbuka. So, dia bergantung kepada situasi tempat lah. Kalau steamboat tu misalnya jenis open kan, maknanya agak selamat. Tapi kalau dalam bangunan very enclosed, eksklusif, ini bahaya. Pasal apa? Kalau berlaku kebocoran dan sebagainya, dia berkumpul. Benda tu akan berkumpul di satu tempat. Dia akan sampai satu tahap apabila ada spark, dia boleh meletup. Kata beliau, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK dan SIRIM juga berperanan. Reka bentuk tong gas dipastikan mengikut piawaian, kod amalan berkaitan penyimpanan, pengendalian dan pengangkutan gas LPG MS830 dipatuhi. Tidak diambil mudah lah, tentang aspek keselamatan. Kerana saya percayalah malang tidak berbau, kerana kemungkinan lah kan boleh berlaku dan kita tak nak dah berlaku baru kita nak mengambil tindakan. Berikut amalan keselamatan yang dicadangkan pihak bomba. Tong gas di restoran Steamboat disaran disimpan di tempat selamat, pengawal atur atau regulator dan saluran gas diperiksa setiap hari. Laporan Amin Hayat Abdul Rahim, TV9.